Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'wat al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Pemirsa yang dirahmati Allah, Pilkada 2018 sudah barang tentu adanya perbedaan antara individu ataupun golongan satu dengan golongan yang lain. Ketika kita menjadi satu insan yang berkaitan di dalamnya, hendaknya kita jangan menyampaikan ujaran kebencian yang dapat memperolok atau menghujat kelompok satu dengan kelompok yang lain. Karena ketika kita memaksakan kehendak kepada orang lain dengan menyampaikan ujaran pesan-pesan kebencian, sehingga satu golongan dengan golongan yang lain tidak dapat saling mengikuti sesuai keinginan yang ia harapkan. Mengenai masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. La yasakhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Janganlah sekelompok laki-laki atau sekelompok perempuan yang suka memperolok, suka menghujat, suka menjelek-jelekan kelompok orang yang lain. Karena bisa jadi orang yang kita hina, orang yang kita jelekkan, mereka bahkan jauh lebih mulia daripada kita yang menghina mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai masalah tentang hujat-menghujat, saling memfitnah satu dengan yang lainnya adalah sangat rentan di dalam proses pilkada. Karena apa? Salah satu dari masing-masing yang ada menginginkan tampilan yang begitu baik ketika mereka ingin mencapai atau tujuan, meraih tujuan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mari kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ketika kita saling mencintai, saling menjaga antara golongan satu dengan golongan yang lainnya, insya Allah Allah akan mendatangkan rahmat bagi kita. Allah menjelaskan dalam hadis kudsinya, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman Irhamu Ahlal Ardi Yarhamkum Man Fissama. Orang-orang yang punya sifat belas kasihan di permukaan bumi ini, nanti Allah yang di langit akan sayang kepada kita semua, akan turunlah rahmat kepada kita semua. Mari kita ikuti proses pilkada 2018 ini dengan penuh rasa kebersamaan, dengan menghilangkan ujaran-ujaran kebencian yang memfitnah antara satu golongan dengan golongan yang lain. Ingat, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang sempurna di antara ciptaan manusia selain manusia tempatnya salah dan lupa. Saya tutup ini bersama, mari kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat yang sudah menyaksikan ini. Mari kita antarkan proses pilkada 2018 di Gorontalo dengan ketertiban, aman dan damai. Terima kasih, salam santun selalu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.